Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Robbie Sinclair, dan anda sedang menonton RSTV. Pada episod kali ini, saya akan membawakan anda melihat sejarah KLCC atau Menara Berkembar Petronas. Mari kita saksikan. Menara Berkembar Petronas yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia merupakan sepasang menara yang pernah menjadi antara bangunan yang pertama tertinggi di dunia sebelum dicabar oleh pembina Menara Burj Khalifa dan Taipei 101. Walaupun begitu, Menara KLCC merupakan menara berkembar tertinggi di dunia dan juga merupakan bangunan tertinggi abad ke-20. Menara Berkembar Petronas memegang gelaran tertinggi dari tahun 1998 hingga 2004. Dari segi ukuran dari aras pintu masuk utama hingga atas struktur, iaitu rujukan ketinggian asli yang digunakan oleh pertubuhan antarabangsa Majlis Bangunan Tinggi dan Habitat Bandar sejak tahun 1969, kategori ketinggian tambahan diperkenalkan ketika menara ini hampir disiapkan pada tahun 1996. Menara Petronas direka oleh jurubina dari Argentina, Cesar Pelli. Menara ini dibina atas tapak lama Lumba Kuda, Kuala Lumpur. Kedalaman batuan menjadikan bangunan ini dibina pada tapak paling dalam di dunia. Tapak sedalam 120 meter itu memerlukan sejumlah konkrit yang berlebihan untuk dibina dalam masa 12 bulan oleh Beci Solitanche. Menara ini diperbuat daripada konkrit bertetulang dengan muka bangunan buatan keluli dan kaca yang direka menyerupai motif kesenian Islam untuk mencerminkan agama Islam di Malaysia. Satu lagi pengaruh seni Islam dalam pembinaan bangunan ini ialah keratan rentas kedua-dua menara yang berbentuk Rab El Hiz ditambah dengan bahagian bundar untuk memenuhi keperluan ruang percabai. Begitulah sejarah pembuatan KLCC atau Menara Berkembar Petronas. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam episod yang lain. Jangan lupa subscribe YouTube saya, Robbie Sinclair TV, dan juga like page Facebook saya, RSTV. RSTV, sentiasa di hati anda. Bye-bye.